Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Play. Kemarin ada seseorang bernama Mas Marzuli dari Bandar Lampung WhatsApp saya, katanya perlu golok untuk menghadiahkan goloknya ke ayahnya, karena ayahnya ini adalah seseorang yang suka memotong hewan kurban dan hewan akikah. Ya, katanya goloknya kurang bagus, kurang tajam ketika memotong, maka beliau berinisiatif untuk membeli golok dari saya. Di sini saya teringat sesuatu. Saya pun pernah dulu dihadiahi oleh almarhum ayah saya sebuah samurai. Anda mau melihat? Ini dia barangnya, masih berdebu ya. Barang ini dihadiahkan oleh ayah saya sekitar tahun 2009. Sampai sekarang barang ini tidak berkarat, karena saya tahu benar bahannya dari apa. Ini bahan dari baja D2. Lihat, luar biasa. Dan ini saya jaga. Kalau anda-anda semua bertanya, Ustadz, itu samurainya dijual enggak? Insya Allah sampai kapanpun enggak akan saya jual. Walaupun tampilannya hanya seperti ini, tapi ini sangat mahal bagi saya pribadi. Adapun sahabatku sekalian, ayah saya ini adalah seorang warga pertama PSHT di Palembang tahun 1979. Beliau sudah merintis tegaknya PSHT di kota Palembang. Saya pribadi memohonkan doa agar beliau dilapangkan di kuburnya, diterangkan alam kuburnya, dan ditempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kembali ke cerita awal, bahwasanya Mas Marjuri membeli golok dari saya. Ini dia goloknya. Ya, kopak rawing full tanduk. Lihat. Dan kita boleh tes ketajamannya di plastik ya. Sangat halus sekali. Lalu kita coba dengan kertas. Wow. Saya berpesan kepada Mas Marzuli dari Bandar Lampung untuk hati-hati dalam memakai barang ini. Ya, dan ini dihadiahkan langsung untuk ayahandanya. Nah, buat abahnya Mas Marzuli dari Bandar Lampung. Inilah goloknya abah. Pakailah dan gunakanlah sesuai dengan karakternya. Ini golok sembelih, abah, bukan golok buat tebas. Kalau golok buat tebas, gunakan untuk tulang pun gak apa-apa. Tapi golok buat sembelih, ini mengakibatkan toel, ya, toel di bilahnya kalau digunakan untuk tebas. Maka khususkan golok ini hanya untuk sembelih hewan, bukan untuk yang lain. Adapun cara pemakaiannya, ketika anda-anda semua misalkan memiliki sebuah golok ya, kalau bisa setelah memotong langsung dicuci dengan air. Ini bilah disiram, darah-darah hewan kurban yang masih ada darah di bilah tersebut dibersihkan dahulu. Setelah dibersihkan ya, dikeringkan dengan tisu. Misalnya seperti ini. Dikeringkan dengan tisu ya. Nah, cara memegang tisu seperti ini dari bawah.
ini lebih aman. Pelan-pelan. Setelah bersih dan kering, baru Anda boleh memotong kembali hewan yang kedua, hewan yang ketiga, hewan yang keempat, dan seterusnya. Yang jelas setelah pemakaian langsung dicuci. Dan satu lagi, jangan sampai golok ini terkena tulang. Maka itu akan mengakibatkan tumpulnya golok Anda tersebut. Dan satu lagi ya, jika Anda memiliki golok di rumah, jangan ya dipegang-pegang bilahnya, dibegini-beginikan, dipegang-pegang. Kenapa? Karena jari kita ini mengandung zat garam, sehingga dengan adanya zat garam ini menimbulkan karat di bagian bilah. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insya Allah golok ini buat abahnya Mas Marzuli, hari ini saya kirim ke Bandar Lampung. Semoga berkah golok ini, bermanfaat ya, dan bagus buat kita semua. Bagi teman-teman sekalian yang ingin memesan, silakan komentar di kolom komentar YouTube saya. Insya Allah saya akan balas dan saya akan berikan nomor WA saya ya. Dan satu lagi, saya mohon maaf, slow respon. Jangan langsung hari itu untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman sekalian. Jadi satu persatu insya Allah pasti akan saya jawab. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah buat kita semua. Jangan lupa like, share, and comment daripada channel kami. Dan yang paling penting adalah subscribe channel kami, supaya kami semangat untuk terus berkarya. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.